Assalamualaikum. Selamat datang ke Batam Blog. So hari ni Batam main singgah kedai dekat Stadium Lostang eh. Kedai buah potong dekat dengan Stadium Lostang, depan dengan pejabat belia. So kita makan sengkuang calit pula ni. Memang sedap weh. Sengkuang calit ni nostalgia zaman budak-budak sekolah dulu kan. So sambil kita makan sengkuang calit ni, ramai yang tanya Pak Tam, Pak Tam pakai kamera apa? Edit video pakai apa? Okay, kamera Pak Tam pakai cuma handphone dan action camera. Handphone Pak Tam Huawei Mate 10 Pro. Ni sekarang ni Pak Tam tengah pakai kamera depan lah kan. So kalau kamera belakang lagi cun lah ke mak. So kalau kamera depan dia flawless, dia lain sikit. So kita makan sengkuang calit tu. Tengah-tengah hari ni tengah panas, memang padu weh. Memang sedap. So Pak Tam hanya menggunakan handphone Huawei Mate 10 Pro untuk shoot video Pak Tam, tak kisahlah dekat mana. Dan action camera, kalau action camera ni Pak Tam selalu pakai duduk dekat kedai makan untuk shoot makan, apa, review makanan ke, tengok keadaan lah. Kamera sekarang Pak Tam pakai Huawei Mate 10 Pro. Pak Tam pakai kamera depan lah. Empat jangan tengok-tengok aku makan. So semalam kita dah bersama dengan Mr. Fadil Kadok, dan banyak maklumat yang dia bagi, banyak sangat. InsyaAllah kita akan improve lagi video-video. So perbanyakkan video dalam channel kita. InsyaAllah kita akan dapat subscribe yang banyak dan viewers yang banyak. Aku makan benda ni pun memang padu weh. Kena dengan ayam apa? Buah naga. Sedap. So untuk editing, Pak Tam pakai dekat handphone Video Guru. Video Guru kat atas. Pakai app apa pun tak apa. Yang penting kalau nak macam banyak event tu, kita pakai app yang berbayar lah, senang. So macam Pak Tam pakai edit video pakai laptop, Pak Tam pakai Movavi. Dia ada tulis Movavi Plus. So kita kena crack dia lah. Kalau kita tak crack, kita kena bayar kan. Weh, memang sedap. So InsyaAllah bila-bila nanti kita dah, orang kata macam mana bagi Pak Tam. So ni kedai dia. Lama sedap weh. Memang sedap weh. Berdepan dengan komplek belia dan sukan. Sini memang padu lah. Dia punya kedai dia colour orange. Boleh siapa-siapa yang duduk Lostang boleh main. Dia ni stadium Lostang. Pak Tam dah selesai apa? Mai perkena sengkuang calit. So ni Pak Tam duduk dalam kereta sebab cuaca panas sangat. So memerlukan memerlukan aircon kan. Memang memerlukan aircon sangat-sangat. So ada yang tanya Pak Tam, Pak Tam pakai handphone, pakai gear apa, kamera apa. So hari ni Pak Tam nak bagi tahu lah. As a beginner for YouTubers,
You all jangan laburkan duit ribu-riban dulu untuk menjadikan sebagai orang kata apa. Kalau you all ada duit, it's okay. Macam you all ada duit nak beli kamera untuk YouTube, tak ada masalah. Tapi untuk beginner, untuk newbies, bagi Pak Tam, kamera handphone dah cukup untuk kita memulakan channel YouTube kita. Macam Pak Tam sendiri, mana kamera? Okay, macam Pak Tam sendiri, Pak Tam pakai kamera Asian camera ni sahaja. Pak Tam pakai Asian camera. Asian camera ni pun Pak Tam beli 5 tahun lepas tau. So alhamdulillah dia masih bertahan dan dia masih jaga tuan dia. Just pakai kamera Asian camera ni, pakai kamera handphone. Bagi Pak Tam itu dah cukup untuk permulaan. Jangan kita terlalu excited untuk melaburkan duit yang banyak. So kita belajar dulu macam mana kita nak berinteraksi depan video. Bak kata Mona Lisa lah. Dia kata pakai handphone pun boleh. Dia pun pakai handphone ya. Dia pun pakai handphone Samsung Note 8. Dia pakai handphone. Bagi Pak Tam, untuk orang yang nak pakai kamera DSLR ke apa ke, it's okay, boleh je pakai. Tapi untuk yang baru-baru macam Pak Tam ni, Pak Tam rasa better pakai apa yang kita ada di tangan untuk permulaan. Kalau kita punya gear, kita pun high end punya harga, kita punya kamera pun memang mahal. Tapi kalau content kita tak menarik, tak jadi apa juga bro. Kan? Tak jadi apa. Bagi Pak Tam, kalau kita pakai handphone, content kita menarik, kita bercakap dan kita boleh bercakap depan kamera, InsyaAllah kita akan boleh mendapatkan subscriber yang banyak, viewers yang banyak. Dan kalau macam satu lagi, macam kita nak pergi travel, contohlah macam kita nak pergi travel ke mana-mana, so kalau kita bawa DSLR itu salah satulah, memang boleh lah. Tapi kita memerlukan satu lagi bag untuk kita nak galah dia. So harga dia ribu-riban, kita nak tinggal, takut tertinggal merata kan. Kalau pakai handphone, just bawa dalam poket, keluar handphone, pakai tripod lah. Tripod berapa ringgit je, pergi beli dekat Mr. DIY pun tripod. Pakai tripod Mr. DIY pun boleh juga kan. Tak ada masalah pun. Bagi Pak Tam okey ya. Pak Tam pakai pun kamera Asian camera ni. Sekarang ni Pak Tam shoot pakai handphone, kamera belakang. Pak Tam pakai Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 Pro. Dia punya kamera okey. Kalau nak lagi power, belilah P20 ke Mate 20 Pro ke. Itu kamera dia memang hebat lah kan. Bagi Pak Tam, pakai handphone pun dah cukup. Tak perlu kita nak melabur duit yang banyak untuk kita beli kamera. Kita lah ni buat video untuk mencari subscriber dan orang yang akan tonton video kita. Itu sahaja. Bak kamera letak nombor 2. Bagi Pak Tam punya style lah. Pak Tam letak bak kamera untuk kamera macam Pak Tam ada berkenan satu Canon G7X. So memang cantik kamera dia. Dan dia compact, dia kecil. Harga dia pun 2000 lebih something. Pak Tam fikir kalau Pak Tam beli kamera tu pun Pak Tam punya subscriber dan viewer pun tak banyak lagi. Memang cantik gambar, memang cantik. Tapi pakai handphone pun cantik buat gambar. So okay buat. Bagi Pak Tam, kalau kita ada contents yang menarik, kita boleh bercakap depan kamera, orang akan tengok video kita. Orang akan tanya kita pakai kamera apa. Tapi orang tak akan kata dia ni pakai handphone lah, takkan kita nak tengok. Itu takkan terjadi macam tu lah. Bila kita konten kita menarik, orang akan tengok lah. Jangan risau tu, kita orang cakap. So apa yang semalam Pak Tam jumpa Fadil Kadok dan kawan-kawan yang join semalam, terima kasih banyak bagi support. InsyaAllah kita sama-sama improvekan kita punya cara penyampaian dekat YouTube kita, cara kita bercakap dengan orang, dan konten yang menarik. Kita kena cari konten yang menarik. Macam Pak Tam banyak makan
Nak samping tu kadang-kadang ada pergi test drive kereta, itu je lah. So Pak Tang kebanyakannya buat food hunter lah. Pak Tang memang suka makan, memang suka pergi cari kedai makan yang mana murah-murah, yang mana kita boleh makan dengan harga bajet. Bagi Pak Tang, itu cara Pak Tang. Hampa ada konten yang menarik, apa yang hampa nak buat, apa yang hampa teringin, hampa nak rasa hampa mampu buat benda tu, hampa buat je. Tak perlu dengar apa orang kata. Orang yang bercakap banyak tu, dia orang tak ada apa pun, hanya bersembang ibarat ting kosong. Itu je. Bagi Pak Tam, kita mulakan sebagai YouTubers di Malaysia ni, support each other. So pada yang tengok video ni, tolong subscribe, tolong komen, tolong like video Pak Tam. InsyaAllah cukup je 1,000 subscriber, Pak Tam akan buat giveaway. Itu janji Pak Tam. Tapi giveaway apa, kita tunggu dan lihat. Bagi cukup lagu, bagi cukup dulu 1,000 subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.